Oke, teman-teman, aku ajak jalan-jalan di Bali, daerah tempat yang desa terbersih dan di sini rame banget, daerah Bangli dari Ubud sekitar satu jaman. Ya, jadi kita kalau ini dewasa kena 25.000, anak-anak 15.000. Kalau yang kecil-kecil bocil gratis. Ini ngetrun nggak boleh ya? Mau nge-vlog? Boleh, cuma kena incas 150. Ini paling murah. Paling murah 150.000. Ya, ini pintu masuknya ada patung-patung gaya Balinya dan ini trap-trapnya naik ke atas. Jadi ini dari pintu masuk tinggal lurus aja, itu ke arah naik tangga ke atas, lurus ini aja, dan ini suasananya memang betul-betul seperti kayak bangunan Bali kiri kanan ya, kayak pura gitu, dan memang tempatnya bersih banget. Jadi aku di sini agak siang, mendekati jam 12 dan hawanya panas banget, mending agak sorean mestinya ya. Banyak tempat spot-spot foto di sini, jadi seperti kayak satu desa yang di planet lain yang beda gitu ya. Langsung aja kita explore jalan pelan-pelan ke arah sana. Nah, ini di kiri kanan ada tempat jual toko-toko di sebelah sana itu. Kalau kita masuk itu ada yang jual-jualan barang ya. Yuk kita pelan-pelan ke sana, kita explore sampai ke atas. Yuk. Ini suasananya ya di kiri kanan. Ada yang jual souvenir, ada yang jual es krim, dan sebagainya. Dan banyak orang foto-foto di depan pintu. Ini kayak seolah-olah punya rumah di sini ya. Weh, berfoto di depan pintu rumah masing-masing. Ini dijual murah, tanahnya bisa pindah di sini. Menyewakan pakaian adat Bali. Ayo, ayo, katanya. Ayo. Teman, teman, teman. Bagian dalamnya jadi kayak toko-toko. Itu nyewakan pakaian adat Bali ya. Itu berapa? 50 sepuasnya. 50 sepuasnya. Oh, sak bebas-bebasnya ya. Anak-anak juga sama? Anak-anak tak kasih 40. 40. Oh, beda dikit ya. Ada 10. Mau pakai baju adat Bali. Mau pakai baju gitu loh. Ini. Ini kayak gini. Ini. Kayak gini. Mau pakai baju gitu. Iya, mau. Ya, ini akhirnya bocil-bocil. Lagi tukar topi. Kita dapat untuk anak-anak 103 anak sewa. Oh iya. Lah, ada suka ini, mau yang oranye. Weh, ganti model. Kamu kok pink? Kamu merah aja ya? Mau yang mana nih? Ini merah boleh. Mau yang mana nih? Mau yang mana? Ini apa ini? Ini, mau yang mana? Merah. Yeay. Sip. Foto dulu. Yang cecenya masih belum, masih ganti. Ya, udah jadi ngaca sih. Ini, kena ngaca. Nah itu, ngaca. Yeay. Ya, pakai bunga biar lebih cantik. Wis, orang Bali asli. Ayo kita lanjut lagi. Kita ditemani oleh 3 warga lokal di sini. Say hello, dadah. Ayo kita jalan. Sini Pak, sebelah sini Pak. Ini ada apa aja di sini Pak? Kita jalan terus sampai ujung ya. Ini lucu banget. Bisa sewa. Wih, banyak sekali ya orang-orang naik ya. Full dan panas-panas gini. Ini mungkin kalau panas ya langsung minggir, berteduh di samping, lanjut lagi gitu ya. Tapi foto-fotonya jadi terang banget. Cuman yang jadi problem ini kalau pas ngadep matahari agak silau matanya, jadi agak merem ya. Jadi kalau ambil foto ya yang tidak ngelawan matahari. Ini udah dari belakang, ada belok ke sana untuk keluar ya. Ini masih bisa lurus ke arah sana. Suasananya enak sih, Bali banget gayanya.
Ya ini sudah mendekati paling ujung. Dari tadi sepanjang jalan ada bau-bau durian gitu ya. Apa ada yang jual durian di sini? Ya, Livi. Ya, bau durian ya. Sudah dikit lagi udah sampai paling atas. Kita naik. Ramai suasananya. Dah, ini paling atas. Posisi di paling atas. Banyak foto-foto. Mau foto juga di paling ujung. Ya, ini yang paling atas biasa untuk tempat spot foto-foto. Jadi paling kita ngantri. Dan ada bocil-bocil ini kita foto. Dari paling ujung kita cari minum, haus banget. Bocil-bocil ada rebutan itu. Ini tinggal di sini, Bu? Iya. Oh, sepanjang jalan ini memang warga di sini. Pemukiman di sini ya. Tinggalnya di mana di belakangnya? Iya, itu dapurnya. Oh. Gede ya rumahnya. Enak tinggal buka jualan di depan rumah ya. Kalau kita buka jualan depan rumah, enggak ada yang beli. Di sini orang datang. Ini orang datang. Iya, tapi bisa bersih banget ya. Ada yang nyapuin gitu. Kalau di sana itu ada tukang sapu, kalau di sini rumah-rumah sendiri masing-masing. Tapi kalau di luar ada tukang sapu. Oh. Di parkir ada tukang sapu. Oh. Jadi nggak boleh kotor ya rumah ya. Kalau kotor kena tegur ya. Nggak boleh ya, harus bersih ya. Memang bersih banget sih memang. Suasananya dan enak banget ya. Emang dari dulu ini baru bangun tuh pagi-pagi nyapu semua. Oh, pagi-pagi bersih-bersih sebelum buka ya. Sebelum dibuka, oh nyapu. Kita kasih skor di Desa Panglipuran total 4,7. Dan ini artinya teman-teman, ini wajib digerebek. Ini di sini kemudian muncul lokasi. Sebenarnya juga tidak terlalu sulit juga ya, sepi jalannya, tapi agak jauh dari Ubud 1 kilo. Dan saya tadi harus sewa mobil, tawar-menawar agak sulit, 500 ribu PP. Walaupun tiket masuknya murah, kesininya mahal. Untung kita rombongan rame-rame. Jadi kalau di sini punya kendaraan sendiri atau ikut tur rame-rame mungkin lebih worth it. Karena masuknya murah wisatanya, tapi perjalanannya yang susah. Kalau manggil Grab juga kira-kira hampir sama. Tapi kalau kembalinya susah, bisa aja kesini, bisa diantar pulang yang setengah mati, nggak ada kendaraan. Jadi mending charter untuk PP ya. Dan untuk parkir, tadi penuh hari ini, pas lebaran juga, dan kemungkinan hari biasa juga kira-kira ya lumayan lah. Jadi kemudahan parkir saya kasih skor 4. Untuk kenyamanan ya, ini problemnya kalau pas panas itu juga nggak nyaman ya, panas gerah. Tapi saya bisa juga kalau di jalan tengah, kalau pas lagi panas melebar ke pinggir, istirahat senak, beli minum atau duduk, terus kita jalan lagi foto-foto dan sebagainya. Tapi kalau sore harusnya sudah nggak terlalu panas. Untuk akses kebersihan udah mantep banget. Ini desa ini terkenal paling bersih, dan memang tadi saya sudah tanya-tanya warga setempat, memang setiap pagi nyapu-nyapu jadi supaya bersih, dijaga kebersihannya. Dan harga makanan di sini juga, minuman, saya nyoba minuman juga nggak terlalu mahal, standar-standar aja. Jadi total tempat ini menurutku unik, desanya unik, dan ini wajib digerebek kalau lagi di Bali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review di Desa Panglipuran di Bangli. Sampai jumpa di review saya yang selanjutnya.